Saya mustatin di kampung asal saya di Melaka. Bila saya pulang ke kampung asal saya selama beberapa hari dengan tujuan menjari ibu bapa. Di Kemaman. Saya mustatin di Kemaman, kampung asal Melaka. Saya ziarah ibu bapa. Adik-adik saudara mara, adakah saya boleh kuasa nyawa salat saya? Dia asal Melaka tapi lini duduk di Kemaman dah. Pasti dia balik si sekali ziarah ibu bapa dia. Jawab dia, adakah di Melaka tu tempat tinggal dia lagi? Dah dah, duduk sini dah. Maka dia ziarah di sana tu, tengok rumah adik-adik pak saudara. Kalau dia pergi tu untuk 3 hari dan ke bawah, dia boleh jamak kuasa. Faham? Ha. Tapi kalau dia pergi rumah ayah, rumah abang apa semua untuk selama apa benda ni 4 hari dan ke atas, siapa di rumah ayah, dia kira pemukim dah. Nek? Ha. Bagaimana kedudukan wanita yang mati meninggal dunia tapi masih pakai implan, alat untuk menjarakkan kelahiran, perlukah implan itu dibuang? Jawabnya tidak perlu dibuang. Dia sama dengan gigi yang ditanam. Nek? Atau maknanya cincin yang kuat ataupun ketat. Kalau longgar, cabut. Kalau ketat, maka potong, jakut jadi cedera tangan mayat, sakit. Maka dibiarkan begitu saja. Atau hak jenis masuk skru, hak jenis cabut begitu saja, wajib kena buang. Dia pakai sarung tangan, dia buang sarung tangan. Dak ni tangan dia masuk di tulang. Tangan kayu, pelsu tapi lekat di tulang. Nak buang, sakit mayat. Tak payah buang. Nah, jadi implan tu dalam saluran peranakan. Dia mati dah. Jadi sakit banyak nak soyok ambil. Faham? Biar situ.